satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Bersiap ya. Tenang, tarik nafas. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Silakan. Lonceng. Hah? Lonceng. Lonceng diguncang supaya tahu isi di dalamnya. Lonceng. Kleneng, neng, 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 neng. Survei membuktikan. Ada enggak? Lonceng. Lonceng. Tidak ada. Kayaknya lonceng itu walaupun bunyi, kita tahu apa yang bikin dia bunyi. Jadi gak ada isinya sebetulnya karena terbuka. Nah Siska, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Botol. Botol. Botol dikocok-kocok. Ini ada isinya enggak? Ada isi airnya atau enggak? Atau ada es batu atau enggak? Mungkin. Mungkin. Ada apa sih? Beneran? Ada. Atau isi pasir atau apa gitu ya? Ada. Yakin? Yakin. Survei membuktikan. Ada. Botol. Ada. Botol dikocok. Ada. Walaupun nomor 5 tapi ada. Bagaimana Siska dan juga Opung Lasma family? Main. Main. Maaf ya Hendra, kita main bersama dengan keluarga Opung Lasma. Oke. Permainan pertama tadi keluarga Umar main, mau dicuri gak jadi. Yang ini harus sampai sapu bersih ya. Amin. Walaupun gak ada kata kejutan tapi sapu bersih ada 2 juta. Amin. Tadi Siska bilang botol. Botol dikocok-kocok-kocok-kocok biar tahu isinya apa. Diguncang. Okay. Yohana, selain botol, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Tempat bekal. Tempat bekal. Dikasih kotak bekal ada isinya gak sih? Nah, jangan-jangan. Ada kosong. Zong, prank. Tempat bekal. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada. Ya. Aduh. Ayo, bagus. Pi. Apa ya? Benda yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya. Ember. Ember diguncang-guncang supaya tahu. Iya, ember. 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 Survei membuktikan. Aduh, keluarga Umar boleh diskusi. Ini jangan asal dong, ember, Epi. Bagus lagi, Priska. Benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Celengan. Ada uangnya enggak gitu ya? Udah banyak belum? Nemu celengan anak. Ada usianya korek-korek. Celengan. Iya. Kadang-kadang ngira-ngira ada berapa ini gitu ya? Iya. Survei membuktikan. Tetot hati-hati. Celengan bentuk ayam biasanya ya. Atau Sri celengannya bentuk itik. Oke. Benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Paket. Paket. Iya. Paket. Oh iya. Yang datang kan. Iya. Paket. 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 Survei membuktikan. Paket. Curi pahit.
belum terbuka. Nilai sudah 62, lumayan lebih tinggi dari sebelumnya. Puri, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Snack makanan. Snack makanan. Oh iya iya iya. Al, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Kado. Kado. Zakaria, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Kaleng. Kaleng. Snack, kado, kaleng. Hendra, benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Kado. Kado. Kado 2, kaleng 1, snack 1. Fauzi. Kado. Kado dulu. Oh iya belum. Benda apa yang diguncang untuk mengetahui isi di dalamnya? Kado! 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 Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Apa cini gitu ya. Tadi paket juga gitu bentuknya tuh gitu-gitu. Tapi kan spesifik. Lebih spesifik. Kok pinter ya? Kalau ada, kalau nggak ada kok kurang pintar ya. Siap ya kado ya. Siap. Kalau kado ada nilai mereka direbut. Ada. Survei membuktikan. Ada. Kado. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak? Bentar. Kita lihat yang belum terbuka apa saja ya. Kalau tadi paket itu kan biasanya di luarnya ada tulisan itu isinya apa. Jadi tidak dikocok-kocok biasanya. Tawa. Kotor nih. Kita lihat. Nomor 4-nya adalah tas. Mas bukan gitu-gituin tuh. Nomor 3-nya adalah snack. Wow. Berarti tadi ada snack, ada kado. Kaleng yang ada. Berarti nilainya semuanya untuk mereka. Kita lihat nilai sementara untuk kedua tim. Yang pertama adalah keluarga Opung Lasman, nilainya adalah 0. Dan keluarga Umar, nilainya adalah belum, 98. Belum dapat. Siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.